anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderika Widyasari Dewi menerima audiensi dan pengaduan nasabah Wana Arta Life. Pertemuan ini dilakukan di kantor OJK yang dihadiri manajemen dan nasabah Wana Arta Life. Saya senang ketemu Ibu Bapak walaupun dalam suasana yang saya juga ikut prihatin ya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami timnya lengkap ya. Ini menunjukkan kami mencoba untuk memberikan yang terbaik lah gitu kita kira-kira. Saya bersama Pak Iksanuddin untuk mempertemukan manajemen dari Wana Arta dengan Ibu Bapak sekalian. Saya mendengar langsung dari Ibu Bapak semua. Kami sangat bersimpati terhadap apa yang terjadi sama Ibu Bapak. Saya mengerti lah yang dibilang tadi, udah kerja sekian lama, misalnya teman wartawan tadi kerja sekian lama, masa pensiunnya malah hilang uangnya. Kami sangat bersimpati sekali terhadap Bapak Ibu. Silakan nanti kalau ada informasi tadi yang menyampaikan, misalnya ada informasi market intelligence ya, tentang tadi trading di market sekitar berapa triliun tadi ya, silakan disampaikan ke kami ya. Kami welcome untuk informasi dari Ibu Bapak sekalian, kita tampung ya. Disinilah tugas OJK, satu sisi kita harus melakukan pembinaan pengawasan kepada industri, termasuk melakukan enforcement jika mereka tidak mengikuti aturan. Di sisi lain, perlindungan konsumen dan masyarakat. Jalan tengah inilah yang berusaha kami tempuh. Kuncinya di rencana penyihatan keuangan. Kalau itu nanti sudah bisa menyelesaikan ke depan secara komprehensif dan nyata, bukan hanya kayak cerpen, kayak prosa karangan bebas ya, tentunya nanti kita juga akan melakukan assessment terhadap rencana penyihatan keuangan tersebut. Dengan manajemen baru ini, semoga ada jalan keluar terbaik bagi Wana Arta. Nah, kami juga minta tolong kepada OJK, kami boleh mengirim auditor yang bisa ikut menelusuri di sini dari tim nasabah, itu juga direalisasikan karena waktu itu dipimpin oleh, difasilitasi oleh OJK, disepakati sendiri, tidak dibantah, tahu-tahu ketika mau direalisasikan mereka mengingkari sendiri. Yang kedua, kami juga minta tindakan-tindakan dari pejabat OJK yang baru untuk membantu kami para nasabah agar terbayar. Kemudian, ya bagaimana dengan rekening-rekening dan pengawasan-pengawasan dan yang lain-lainnya ini? Karena kalau hanya sekadar tetap tidak berdampak pengembalian uang kepada para nasabah, tentunya ini akan tetap merugikan nasabah. Sementara nasabah bagaimanapun caranya hanya meminta tolong ya uangnya kembali. Mereka percaya untuk investasi kepada Wana Arta. OJK tetap berperan aktif dalam melindungi hak konsumen dan masyarakat seperti hak mendapatkan informasi, hak mendapatkan perlakuan yang adil, hak pelayanan yang handal, hak perlindungan keamanan data, dan hak mengajukan pengaduan. OJK juga menghimbau bagi konsumen yang memiliki permasalahan dengan lembaga jasa keuangan, laporkan pengaduan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK dan kontak OJK 157. Tim Liputan OJK TV melaporkan.